Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sobat Kairos, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia memperbaharui kehidupan umat-Nya. Inilah yang menjadi keuntungan besar bagi kita semua. Jika kita setia dan percaya kepada-Nya dengan sungguh-sungguh, maka pembaharuan kehidupan akan menjadi bagian nyata bagi hidup kita. Sobat Kairos, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah sungguh membenci dosa. Allah mengusir manusia dari Taman Eden karena perbuatan dosa. Air bah terjadi karena perbuatan dosa. Umat Israel terbuang ke Babel juga karena dosa dan ketidaktaatan. Namun kita lihat betapa Tuhan Allah tidak membiarkan manusia itu mati begitu saja. Ia tetap memelihara dan memulihkan. Bahkan ia sendiri juga yang memberi kelepasan dan keselamatan. Puncak dari itu semua adalah ketika Yesus Kristus melakukan karya penebusan di salib Golgota. Tuhan Allah tetap setia dengan pembaharuan itu. Di dalam Yesus relasi kita dengan Allah diperbaharui. Dan di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kehidupan yang kekal. Sobat Kairos, pemulihan yang dilakukan Tuhan Allah dianalogikan Yesaya sebagai transformasi yang sempurna dan yang menyeluruh. Firman ini berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya, ini adalah pemulihan dan pembaharuan yang maha dahsyat dari Allah. Allah kita tidak pendendam. Allah kita bukanlah Allah yang pemusnah. Allah kita adalah Allah yang maha pengampun. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini adalah jaminan kepastian dari Sang Pencipta yang maha besar dan agung bagi kita. Sekali lagi, karya maha agung itu digenapi dan berpusat pada karya penebusan Yesus Kristus. Dan kita diajak untuk merenungkan itu dalam masa-masa Prapaskah ini. Bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh Allah sungguh mahal nilainya. Harus menempuh penderitaan dan bahkan harus melalui kematian di Golgota. Sobat Kairos, maka jangan pernah menyesali hidup. Jangan terjerumus ke dalam kegelapan masa lalu yang kelam. Namun datanglah kepada Tuhan kita, sebab Dia sendiri yang akan memperbaharui hidup kita, membuat kita terlahir kembali, bahkan menyediakan dunia yang baru yang penuh kasih dan damai sejahtera. Gapailah hidup yang dipulihkan dengan penghayatan iman, pengharapan dan kesetiaan penuh kepada Allah. Jalanilah hidup selayaknya orang yang telah dijamin oleh Allah. Dan jangan pernah sia-siakan segala yang engkau hidupi. Masa depan kita begitu indah. Tujuan arah hidup kita begitu pasti. Sebab firman Allah berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa
kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan Kesehatian dan Kesetiakawanan bagi Gereja, Masyarakat, dan Bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.